alim si bahur lain. Nyo eno mentang habalun. Menyajian na permen na permen bagah. Menyajian na permen bak bak na duk li nambak bidangan bayi duk gom tu. Kasip eno mentang kat mahalun si dua orang yang musibah. Lun dari sigli kujak kena ku amitya rezeki kepada anak permoh. Niwa bila Allah tak kaju lun hana mati dan hana patah-patah. Mak yang tingkat luka tepal niwa putus. Patah putus mukidah niwa tepal niwa. Jadi niwa lun laki ma'ah rayuk tak bak terawak ni. Kan dia hujat terawak ni. Ni permon biu kan ni tikula kan ni miak tikula kan ni miak yang berget. Kan ni miak lan didikan terus bangunan dulu hanji hijak. Kebayaan. Nyo itu mentam kati mahalun kepada bapak camat, bapak bupati, bapak gubernur, bapak pusat, bapak madum. Nyo lembih tebak tau ni. Mia nyo hana ni permun catok kubah, catok dikerak-kerak yang kudih lang duk yang kutik baik-baik jik jik li. Musibah mandum mo. Ho ni badana du. Ho kan badan adu. Menan cik pimpinan Langkru Aceh. Mualim. Jakir Perakun. Malik Mahmud. Dan sebagainya. Apa karya saman. Dan staf-staf lain. Ni perumun bacutnya ke Gunung Dolok. Sebelum bermasalah yang paling baik. Bagi Gunung Dolok. Mati Uriun. Musibah lagi yang apa. Ni alun yang nan simin watak. Yang nan tungku pen. Yang nan tungku birin. Ni kelun. Berkalum hana berbicara nyo kasih wati alun. Laki tulung bak drawan bamadum. Dia perumun biu kununong dulok nyo kahai na depan nyo nuruk semen mentau. Et nyo mentau muka di mahalun. Nyan barang lun ni yang mamadum. Nyan kumutang ni deh. Kumutang ni deh bat TPI deh. Demi yang minta beri sehari kanik perumah. Buat ikan lewat tu orang kujak. Nyo kenyawa. Nyo et no mentam kadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.